ini kayaknya ada yang mau mengkonfirmasi kayak ini. Ustadz, saya itu dulu sering nonton bioskop sama apa sama suami saya. Kemudian setelah ada beberapa atau satu teman saya mengatakan kalau nonton bioskop itu tidak dibolehkan, kemudian saya berhenti nonton bioskop sama suami saya. Apakah benar kayak ini nonton bioskop tidak dibolehkan? Gitu, gitu. Ya, ya nonton bioskop itu yang rawan itu ikhtilat karena bioskop pengusaha bioskop itu kan biasanya awam ya, kalaupun dia Muslim itu awam lah ya, orang yang ya tidak mengerti agama gitu, sehingga nggak ada pengaturan di bioskop ini yang laki-laki sebelah sana depan, belakang perempuan nggak ada gitu. Nah jadi sebenarnya kalau nonton bioskop itu dalam kondisi ikhtilat itu tidak diharamkan karena filmnya sebenarnya. Film itu juga berpengaruh ya, atau mempengaruhi hukum. Tapi sebenarnya terjadi ikhtilat. Nah, kalau terjadi ikhtilat ya berarti nggak boleh. Nah, tapi kalau kita bisa mengatur, misalnya kita panitia nih, mengadakan nobar, nonton bareng. Satu bioskop itu kita sewa semua. Pokoknya tiketnya kita beli semua. Lalu kita atur. Ya, kita atur invisol ya, yang laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, atau perempuan semua, jangan ada laki-laki. Nah, gitu lebih bagus. Terus filmnya juga film yang baik. Nah, jadi kalau filmnya itu baik, tidak bertentangan dengan Islam minimal ya. Kalau bisa ya film Islami atau minimal tidak bertentangan dengan Islam, misalnya sains dan teknologi macam-macam. Dan yang kedua, selain filmnya itu substansinya itu dibenarkan syariah, yang kedua itu yang nonton itu kita atur dan itu sangat bisa gitu. Ya, saya di Jogja itu kalau mengisi pengajian itu di sebuah masjid yang namanya Real Masjid. Itu mereka punya ruang bioskop. Nah, ruang bioskopnya itu saya sering mengisi pengajian di situ, tapi dipisah. Yang laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah, saya ngisi pengajian pakai PowerPoint, PowerPoint-nya itu disorotkan di layar bioskop. Nah, andai kata itu bukan PowerPoint pengajian loh, misalnya itu film beneran. Itu ya bisa kita atur filmnya misalnya tentang sejarah Islam di Indonesia. Yang nonton dipisah ya boleh. Ya, atau lebih baik lagi yang nonton khusus akhwat. Nah, itu boleh. Jadi saya kira nonton film di bioskop itu kita tinggal mengaturnya gitu. Ya, sejauh kita mampu mengatur sesuai dengan syariat ya why not ya. Tapi yang sulit tentunya sistem atau bisnis kita ini kan dicengkeram oleh kapitalis yang tidak mengenal halal haram. Nah, itu yang repotnya di situ. Ya sudah kalau seperti itu nontonnya di rumah aja. Kita Iya. nonton lewat YouTube kan banyak gitu, kita di rumah aja atau Netflix ya, pilih film-film yang baik ya. Ya, jadi sebenarnya bioskop itu hanya untuk mendapat istilahnya apa ya? The vibe. Vibe itu suasana aja, tapi kalau kita nonton filmnya sendiri di rumah itu wah sangat bisa kita nyari film-film di internet itu film apapun bisa. Gitu. Oke ya, saya kira itu. Hey, berarti pengelolanya harus marbot ya. Nah, iya itu.